Halo sebetulnya apa kabar? Jumpa lagi di channel Andu. Nah, saya Kademus kita. Jadi di kesempatan kali ini saya sementara persiapan lahan ya. Jadi kita sementara saya rencana mau belajar budidaya hortikultura. Jadi di sini ada lahan per saya luasnya 0,5 hektar. Ini akan kita olah untuk bercocok tanam hortikultura. Jadi untuk saat ini kita dalam tahap pengemburan tanah ya. Jadi sekarang lagi kemarau di sini cuacanya, kita sedang gemburkan lahan. Ini sebenarnya bekas, lihat belakang saya ini adalah bekas sebenarnya lahan padi, tapi kondisinya agak tinggi dan airnya susah. Jadi ipar saya menawarkan untuk ditanami hortikultura sambil kita belajar ya. Jadi sambil mencari selingan di sela-sela nanti kita tidak menanam padi. Gue bisa lihat sendiri di sana itu sedang kerja hand traktor maksud saya. Kalau di sini bilangnya jonder. Di sana kita sementara pengemuran. Nanti akan saya rekamkan jarak dekatnya ya, proses pengemuran. Ini sudah contoh hasil yang sudah digemburkan di belakang saya. Jadi luasnya ini kurang lebih 0,5 hektar ya. Luasnya 0,5 hektar. Nanti kalau untuk planning pertamanya sih mau ditanami cabai dulu. Maksud saya bawang dulu, karena kita sudah siap bawang kurang lebih 200 kilo. Nanti tergantung muatnya berapa ya. Nanti sisanya baru kita coba alternatif hortikultura yang lain. Nanti sebentar saya rekamkan lagi jarak dekatnya ya. Nanti juga saya akan coba dokumentasikan proses kita budidaya di sini, karena ini juga termasuk awal-awal saya belajar budidaya hortikultura. Jadi selain menanam kakao juga saya mau belajar hortikultura juga. Nanti tanam bawang sama cabai atau mungkin tanaman lain kedepannya. Silahkan komentar di bawah kira-kira tanaman hortikultura apa yang prospektif ya, yang bagus dibudidayakan dengan luasan yang tidak begitu lebar juga. Ini adalah kan 0,5 hektar yang kita akan gunakan. Oke, kita akan coba tengok sana ya proses pengemuran hanya dengan menggunakan jondar kalau dibilang di sini ya. Ini sebenarnya traktor. Oke, kita lanjut ke sana ya, kita lihat jarak dekatnya. Inilah proses pengemurannya tadi sebilakan. Sampaikan ini kita gunakan jonder untuk penggemurannya. Jadi kondisi lahan saat ini sedang kering ya. Jadi digemurkan dengan menggunakan traktor seperti itu. Nah, itu ipar saya baru datang. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini tinggal di bentuk bedengan saja. Ini memang tipe tanahnya agak liat ya, jadi tidak bisa gembur. Tadi juga supir jondernya bilang ini tidak bisa gembur sekali karena memang tipe tanahnya liat, agak lengket. Tapi mudah-mudahan masih bisa digunakan untuk budidaya hortikultura ya. Jadi ini yang ini 25 are ini kita siapkan untuk lahan bawangnya. Mudah-mudahan cukup nanti bibitnya, kalau tidak cukup nanti kita tanami yang lain lagi. Ini dari sini mungkin kita tanami cabai. Itu sopirnya, sekian dulu ya. Tunggu video-video selanjutnya untuk update proses pengolahan lahannya sampai dengan proses budidayanya nanti. Nanti saya tipenya lebih ke sharing ya, dokumentasi, jadi bukan mengajari. Nanti juga teman-teman yang menonton juga silahkan berikan masukan untuk saya. Ini hasilnya nih, ini tinggal dibentuk saya dengan bentuk bedengan. Nanti mungkin kita pakai hand traktor untuk bikin paritnya, atau nanti diservis dengan manual. Jadi tidak banyak kerjaan manualnya. Oke, saya kesana dulu ya.